Oke guys, gua mau ride nih sama teman-teman nih, ada si Putu, ada si Gio, ada si Yoga, dan juga ada teman gua. Gua enggak tahu namanya lagi nih. Jadi kita vario-vario pada mau ride nih. Enggak tahu kalau daerah mana. Jadi so kita ikutin aja lah ya. Riding NR kali ini ke tempat teman gua pastinya guys. Kita ridingnya. Ini semoga aja nggak ada bermasalah-masalah mic-nya ya, jadi aman-aman aja lah, karena supaya kita dapat nge-record kegiatan-kegiatan pada saat NR ini. Ini gua bareng sama beberapa teman gua yang riding-nya lumayan santuy lah, saya bilang anjay santuy katanya. Oke, nanti kalau udah dekat lokasi bakal gua record lagi, jadi saya tune terus. Oke okay? Oke guys, ini gua udah menuju ke tempat teman gua nih, bengkelnya. Jadi ini posisinya udah di jalan Tampukan Perahu. Sekarang kita di Tampukan Perahu guys, bersama 5 teman gua nih. Ini gua nggak tahu tikumnya di mana, tapi katanya sih dibilang di daerah-daerah sini guys. Nama tempatnya Jaya Abadi Motor. Ya semoga aja ada tempat lah ya. Ya apa di motor nah, dekat sini sih kan. Nah ini dia nih, udah lumayan banyak juga ada orang. Kayaknya kita di mana ya, sini kali ya. Ya lumayan lah mental. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, ini udah tempat-tempat. Oke guys, ini kegiatannya anak perparioan sama teman-teman. Kita masukin ke kamera semua. Ini udah pada kumpul semua di lokasi, ada waduk. Lama banyak sih teman-teman aku liatin di sini. Nih, si Koko, tapi semoga kedengeran jelas ya. Ini si Angga Sopler. Oke, jadi kita akan memulai dulu perkumpulannya. Kita akan langsung lanjut nanti perjalanan, gak tau kemana bareng-bareng teman-teman dia, ntar mungkin dibagi kayak gimana. Ini dari bengkel Jaya Abadi Motor, nanti bakal kita riding bareng bersama teman-teman. Makasih udah datang ngamein. Nah ini sebenarnya tadi gak ini sih, cuman ya gak apa-apa lah, kita nikmatin aja. Jadi tadi rencananya itu rotonya mau dari sini kita ke Imam Bonjol, habis itu langsung lewat flyover, kita langsung menuju ke Indomaret Unut. Oke. Jalur sudah kiri, kalau mau nyalip, nyalip gak apa-apa. Kalau mau ngambil video boleh. Terus kemudian nanti sampai mau balik galerinya, kita tetap ngambil arah ke kiri lewat Krishna. Flyover bandara kita turun ke bawah. Oke guys, mari sama aku Panana Ade. Nah pada video kali ini tadi kita sedikit bermasalah ya, tahu si kereta ini tiba-tiba mati anjir, bikin malu aja anjing. Thank you.
Gue mati deh. Dan semua udah pada jalan, jadi rombongan kita di belakang semua nih jadinya. Ini gue nggak tahu lagi foto areanya kemana nih. Main-main atau gimana ya, bahaya juga anjir kalau tiba-tiba mati. Ya kali gua bongkar motor anjay, untungnya sih aman-aman aja guys. Oke, kita ridingnya bareng-bareng sama teman-teman nih, udah ngumpul kayaknya. Jadi ramai banget guys kali ini. Motor gue sih mati segala lagi tadi, jalan. Dan untungnya mau hidup dibantu sama mekaniknya Jaya Abadi Motor pastinya. Ya setidaknya lebih tenang lah guys, daripada tiba-tiba mati. Kan gak enak banget ya kan, kita belum riding tiba-tiba mati kan. Tolol, tolol. Gua aja sampai bingung tadi kenapa nih motor itu. Apa nih udah lah ya. Iya, baru sekarang udah aman, jadi tenang aja guys. Oke guys, kita ridingnya udah bareng lagi nih teman-teman. Kita ramaikan malam ini guys. Ini ada apa nih? Ya tidak ada kendala guys, semoga ini sekitar mana-mana aja ya, kayak gila, perasaan tadi normal-normal aja. Ini kita masih ridingnya di area, apa namanya, daerah Mahindra Data guys. Ini bareng teman-teman ramai banget nih. Gila, depan di belakang masih ramai banget nih guys. Kita kayaknya ada ratusan motor deh kalau nggak salah nih. Banyak banget motor yang mungkin nanti kalau sudah di area apa namanya, sudah di apa ya gue bilang ya, sudah mendekati arah bypass atau apa, itu bakal gue record lagi guys, ini karena masih ramai banget dan ini masih panjang banget juga. Oke guys, kita sudah ada di Renon lagi nih, menuju daerah Renon. Kita ridingnya sekarang. Kita udah gaskan guys, menuju area Renon nih. Di pinggir aja guys, karena ini ramai banget nih, di depan belakang tuh banyak banget orang, ramai banget pokoknya pasukannya.
Jadi fotografer gue nggak tahu bakal dari mana gitu. Jadi kalau sempat ke foto ya syukur, kalau enggak ya mau gimana lagi guys. Karena saking rame ya kan. Gue nggak tahu yang mana fotografernya lagi. WD Project sebenarnya fotografer juga guys, cuman gak tahu ya, dia tumbenan anak motor mungkin lebih pingin riding juga ya kan. Ya namanya kita anak motor kan pasti lebih suka riding ketimbang motornya ya kan guys. Ya begitu. So nikmatin aja guys riding NR kita santuy kali ini. Makanya kita ridingnya santuy-santuy itu lah ya. Belakang masih banyak dan ramai banget lagi. Malah main foto-fotoan gitu. Foto. Riding sambil dipotoin tuh anjay, enak banget guys. Seriusan kan? Cina teman gua satu ini emang agak-agak emang ya. Jadi fotoin terus nih, asik jadinya. Fotografernya udah dapet kesempatan motoin, enak banget sih guys. Ya sih selamat di jalanan begini nih. Tadi kita banyak banget sih. Ini baru namanya NR Tantu ini guys. Kita menikmati suasana ya kan. Anjay teman gua, bodi baru. Mantap. Nah kita kali ini asik banget guys, sumpah. Keramaian dan keseruannya tuh benar-benar berasa sih. Kita santai gini ride-nya asik sih. Asik banget nih ridingnya kayak gini. Bareng sama teman-teman, ramai kan. Pokoknya satu sama yang lain tuh bisa riding bareng ini asik. Silahkan yang mau gaspol, silahkan. Sama ridingnya santuy aja lah. Masih suasana sih kalau keluar. Karena terjangan batu itu keras banget guys. Makanya kenapa gua ridingnya slow-slow aja.
aja nih motor nggak mati lagi ya. Karena ini lumayan rute ini ke apa namanya ke daerah Nusa Dua atau Jimbaran gitu. Tempat gua switch sih, kembali sih aman aja. Harus cepat-cepat clean switch untuk yang di kanan nih, karena ngeri-ngeri sedap juga kalau switchnya mati yang kiri kan. Ah ada di jalan aja. Ya begitulah guys keadaan kalau kita riding apa namanya mode-mode motor pasti aja ada problem. Jadi kita riding ini masih di area Sanur lah bisa gua bilang kayak. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah di area bebas.